kita kemarin sih kebijakan pas tadi siang lama apa ya? Iya. Karena pandemi PPKM. Ngerti pandemi. Tapi kalau ditutup juga kan mendarat kan masih bisa lah. Melayani 1-2 orang. Kita sebenarnya untuk pelayanan masih kita online. Alih fungsikan ke yang di kecamatan lagi pak. Jadi untuk perekaman dan administrasi bisa melaksanakan di kecamatan. Jadi orang kecamatan yang ke. Nah kita rada aneh lah, orang-orang setuju lah. Kan tadi kunci sih pelayanan. Enggak apapun itulah. Itu apa pun dong pegawainya pada wong-wong ini jerone. Hah? Iya tapi gak mesti juga dikunci kali. Kantor lo. Premen lah menang ngomong ketakon brene. Ayo. Coba apa? Nah, nanya ke siapa coba di sininya gak ada orang. Kamu masyarakat kita lu wakil wali kota mana lu mesti gedrok-gedrok. Hah? Biasanya dibuka apa ada kasih? Enggak ada, mari mana sih kan sini mungkin lagi istirahat kali entah apa ya. Tapi di pintu depannya ditutup. Saya pengen kalaupun memang lagi memberlakukan WFH, kalau emang sistem gitu apa online, tapi yang namanya pelayanan nggak boleh ditutup. Kalau Kota Serang kan berapa persen sih WFH? Berapa persen WFH? Kalau untuk pelayanan? Ya 20% Ada pelayannya ada. Cuma kemungkinan pas kebetulan tadi saya masuk ditutup, maka ya saya tegur. Kalau sejauh ini pelayanan? Ya dibuka, emang seharusnya dibuka, masjid aja dibuka, apalagi pelayanan. Ya, nggak boleh. Pelayanan dikunci-kunci. Kalau sejauh ini pelayanan melihatnya gimana Pak di tengah pandemi? Di tengah pandemi kan kita sistemnya dibedakan, karena memang ada online juga, ya. Terus se-yogianya, kalaupun emang mau ditutup, ada petugas kita lah salah satu di situ yang mengarahkan. Sehingga masyarakat kita tidak kewalahan, tidak bingung. Mesti kemana, mesti melakukan apa gitu. Tadi mungkin, nah saya sih positif aja lah ya. Mungkin lagi istirahat, mungkin juga apa. Cuma kebetulan tadi dikunci. Itu yang mungkin saya agak nyolot-nyolot dikit.